bab ke-13, bab nama-nama ahli Badar yang disebut Abu Abdullah di dalam kitab jami'nya menurut huruf kamus, yakni menurut susunan huruf kamus. Lepas tu tak ada apa sebenarnya, sebut nama-nama lah yang kita telah baca tadi. Nama-nama itulah yang disebutnya. Kita ada nota di situ. Nota di situ 214 Oh ya, yeah. Ada nota mana yang tak ada nota tu, boleh ambil nota di belakang. Bab yang ke-13. Di bawah bab ini, Imam Bukhari menyenaraikan nama sahabat-sahabat yang dengan jelas tersebut di dalam riwayat-riwayat kitab jami' atau sahihnya. Sahihnya ini sebagai peserta perang Badar. Beliau tidak bermaksud menyebut nama semua mereka, orang-orang yang tiada khilaf tentang penyertaannya dalam perang Badar juga ada yang tidak disebut beliau, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an dan lain-lain. Tak terbaiki itu, baikilah ya. Padahal penyertaan Abu Ubaidah dalam peperangan itu ada tersebut di dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari juga, tetapi oleh kerana tidak disebut tentangnya dengan innahu syahida badran atau lain-lain ungkapan seumpamanya, maka Bukhari tidak memasukkannya dalam senarai. Banyak yang tak terbaiki ya, dalam senarai yang diberikan di atas tak termasuk. Orang-orang yang memang jelas tidak ikut serta dalam perang Badar seperti Uthman bin Affan pula disenaraikan kerana beliau telah diberikan bahagian daripada harta rampasan perang, sama seperti orang yang memang menyertainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 44 nama ahli Badar dalam senarai yang diberikan Bukhari di atas. Beliau telah menyusunnya menurut tertib huruf ejaan bahasa Arab. Bilangan ahli Badar menurut riwayat yang masyhur adalah 313 orang. Nama-nama mereka semua sekali telah disebutkan oleh Hafiz Ziyauddin Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Ahkamnya, Ibnu Sayyidin Nas dan lain-lain sejarawan juga telah menyebut nama-nama mereka secara terperinci. Ibnu Kathir juga ada sebut. Satu perkara bila kita baca tajuk Imam Bukhari buat ini, Tasmiyati man summiya min ahli Badr fil jami', nama-nama ahli Badar yang disebut di dalam jami'. Padahal jami' itu maksudnya Bukhari lah, Sahih Bukhari lah. Dipanggil juga jami' Bukhari, sama lah, kitab yang sama. Yang disebut ni pun bukan, kalau nak kira Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tu sebut juga, tapi dia tidak sebut macam ni dengan ayat atau ungkapan seperti innahu syahida badran, sesungguhnya dia ikut serta dalam perang Badar. Tak ada sebut macam tu. Yang tak ada sebut macam tu, dia tak sebut. Dia tak sebut sini. Yang dia sebut ini, yang mana berdasarkan riwayat-riwayatnya ada sebut begitu. Itu saja. Atau orang yang memang tak terlibat, tak masuk dalam perang Badar, macam Uthman bin Affan, dia ada bilang juga tadi, dia kira juga. Padahal ada lagi beberapa orang yang lain selain daripada Uthman bin Affan yang macam tu, dia tak sebut. Sebab apa? Sebab Uthman bin Affan ada dengan jelas Nabi SAW suruh dia jaga anaknya yang sedang sakit tenat pada ketika itu, isteri dia.
yaitu Ruqayyah. Ruqayyah isteri dia pada ketika itu sedang sakit tenat. Walaupun dia tak pergi, tak ikut serta dalam perang Badar, Nabi SAW bagi bahagian daripada harta rampasan perang seperti diberikan kepada orang lain yang ikut serta dalam peperangan itu. Sama itu Imam Bukhari senaraikan juga dalam senarai ini. Maknanya senarai ini bukan sebenarnya untuk menyebut semua sekali sahabat-sahabat yang telah ikut serta dalam perang Badar itu. Sebab kalau nak kira begitu, banyak lagi lah yang tak cukup. Tetapi di sini hanyalah nak sebut nama-nama orang yang dengan jelas disebutkan di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari dengan ungkapan seperti innahu syahida badran, innahu min ahli badr, dan seumpamanya. Itu sahaja. Lepas tu ulama-ulama memang dalam kitab-kitab yang lain lah, ada yang sebut semua sekali mereka cuba bilang. Dan kita sebenarnya berapa nota dah sebenarnya sudah bincang tentang peperangan Badar ni. Di sana telah pun disebutkan beberapa orang yang tak ikut serta, tapi Nabi SAW bagi juga daripada harta rampasan perang tu seperti orang yang ikut serta. Kita telah sebut dah di sana. Kemudian ada perbezaan pula riwayat dari segi bilangannya pun sudah disebut dah di dalam nota-nota yang lalu. Saya harap tengok semula lah yang itu, nota itu, dan saya tidak perlu ulang lagi. Kemudian yang ini tidak nak panjangkan. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah Sahih Bukhari pun di sini tak ada sebut apa. Cuma paling tinggi disebut ni orang ni di mana, di bawah bab apa, hadis nombor berapa, disebut dia sebagai ahli badar, gitu saja. Dan itu memang kalau kita tengok dalam nota kita yang lepas sudah jelas lah siapa-siapanya. Antara yang terakhir dalam nota kita ni ada mula-mula sekali 152 tu, iaitu tentang Mistah. Ini pun ahli badar juga. Ini pun ahli badar juga, Mistah. Itu ada sebut. Dan dalam senarai yang Imam Bukhari bagi tadi, Mistah tu antara yang di hujung dia, di bawah. Itu pun ahli badar juga. Lepas tu kita pergi kepada tajuk yang baru kita baca tadi, tajuk yang ke-14. Di bawah tajuk yang ke-13 tu tidak ada hadis apa-apa. Sebab sebenarnya itu adalah ringkasan nama-nama sahabat-sahabat yang telah pun berlalu hadis-hadisnya. Itu saja. Di bawah ni tak ada hadis. Kemudian dari segi tertib susunan itu, berdasarkan setengah-setengah nuskhah Bukhari ada perbezaan sedikit sebanyak. Dan kalau nak tahu perbezaan itu, boleh kita lihat dalam Fathul Bari misalnya, di dalam Irsyadus Sari, ataupun Syarah Qastallani ni panggil tu, Syarah Qastallani, di situ dia ada sebut perbezaan nuskhah. Di sini kita pakai nuskhah yang betul-betul mengikut tertib huruf ejaan. Kalau nuskhah setengah-setengah nuskhah tu selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut empat sahabat: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di sini kan Abu Bakar, Umar, Uthman ni kemudian pada huruf dia lah, pada huruf dia lah. Tidak disebut di sini. Cuma Nabi saja di sini disebut mula-mula. Yang lain start dengan Iyas. Itu adalah mengikut tertib huruf ejaan. Bab ke-14, bab kisah Bani Nadir. Perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berhubung dengan dia dua orang yakni yang terbunuh dalam dan pengkhianatan yang hendak dilakukan mereka terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam.
Ghadir itu maknanya macam pakatan lah, pakatan jahat, komplot untuk membunuh Nabi SAW. Az-Zuhri menukilkan daripada Urwah bahawa peristiwa itu berlaku sebelum Perang Uhud. Peristiwa Ghazwah Bani Nadir ini berlaku sebelum Perang Uhud. Setelah berlalu 6 bulan peperangan Badar. Itu berlakulah Ghazwah Bani Nadir. Dan firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu, yakni wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar. Dan seterusnya ayat-ayat selengkapnya kita dapat lihat di bawah tu. Saya bagikan di bawah. Ibnu Ishaq meletaknya selepas peristiwa Bi'ri Ma'unah dan Perang Uhud. Kedudukan Ghazwah Bani Nadir ini mengikut Ibnu Ishaq ialah selepas daripada peristiwa Bi'ri Ma'unah dan Perang Uhud. Maknanya selepas tahun yang ketiga. Sama ada di hujung tahun yang ketiga ataupun di permulaan tahun keempat. Itu kedudukannya Ghazwah Bani Nadir di sisi dia. Seterusnya hadis yang ke-4021 Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Banu Nadir dan Banu Quraizah pernah hendak menyerang, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Nadir diusir dan Banu Quraizah dibiarkan, yakni berada di Madinah. Sehingga akhirnya Bani Quraizah juga memerangi baginda. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum laki-laki mereka dibunuh. Wanita, kanak-kanak dan harta benda mereka pula dibahagikan kepada kaum muslimin. Namun sebahagian mereka ada yang menemui Nabi untuk meminta jaminan keamanan dan masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengusir keluar seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah, baik Bani Qainuqa iaitu Puak Abdullah bin Salam, Bani Harithah dan semua kaum Yahudi yang ada di Madinah tanpa terkecuali. Seterusnya Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, kata beliau, aku berkata kepada Ibnu Abbas mengenai surah Al-Hashr. Kata Ibnu Abbas, katakanlah surah An-Nadir. Husayn turut meriwayatkannya daripada Abi Bishr. Hadis seterusnya Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, ada orang memberikan kebun kurmanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menguasai tanah-tanah Bani Quraizah dan Bani Nadir, baginda mengembalikan kebun kurma berkenaan kepadanya. Dan seterusnya ya. Kita tengok dulu setakat itu. Sebab ini pun panjang. Panjang. Apa ni, nota kita pun panjang di sini. Kita tengok dulu perbincangan. Bab kisah Bani Nadir. Hadis maknanya kisah, cerita, cerita Bani Nadir. Siapa itu Bani Nadir dan kenapa Imam Bukhari buat tajuk ni? Tajuk ni kalau kita analisa, kita dapat bahagikan kepada beberapa juzuk, beberapa bahagian. Satu, babu hadis Bani Nadir. Satu, itu sepotong. Wa makhraji Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam ilaihim fi diyatir rajulain. Dua. Ah, itu kita potong potong bahagian-bahagian dia. Kita nak analisa. Dan yang ketiga, wa ma aradu min al-ghadri bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Qala az-Zuhri an Urwah kanat ala ra'si sittati ashhur min waq'ati Badr qabla Uhud. Ayatun ba. Wa qawli Allah ta'ala huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju. Itu lima. Wa ja'alahu ibn Ishaq ba'da bi'ri Ma'una wa Uhud. Itu enam. Yang keenam. Itu caranya bila kita berhadapan dengan tajuk bab Bukhari, kita tengok dulu boleh kita bahagikan kepada berapa bahagian tajuk dia tu. Sebab ada maksud semua di sebalik apa ni, pecahan-pecahan yang dibuatnya itu. Walaupun dari segi, kalau kita perhatikan dari segi nahu, memang ada kaitan lah juga, ada kaitan juga. Tapi untuk maksud Bukhari itu, kita kena bagi cara begitu. Itu caranya. Barulah kita boleh faham setiap bahagian itu dengan baik. Kalau kita pakai semua tu macam satu gitu, tak boleh macam tu. Bukan begitu caranya. Misalnya kita kata babu hadith Ibn Nadhir wa makhraji. Kalau kita nak kira dari segi nahu, tapi saya tidak tumpu ke situ sebab itu tidak perlu. Tidak perlu. Tetapi kepada orang yang belajar betul secara formal, memang elok dia kena tahulah sepatutnya. Misalnya wa makhraji, waw itu ataf. Ataf ke mana? Ataf kepada hadith babu makhraji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aradu itu pun ataf ke situ lagi. Babu ma aradu min al-ghadri. Gitulah takdirnya. Qala az-Zuhri, babu qala az-Zuhri an Urwah atau qawli az-Zuhri an Urwah kan gini-gini. Babu qawlillah itu. Sebab itu qawli dan semua ni makhraji semua tu bagi di bawah. Kenapa bagi di bawah? Sebab dia berkait dengan apa ni, kita panggil ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya yang majrur sebagai mudhafun ilaih di awal hadithi situ, semuanya kembali ke situ. Tapi saya tak sebutlah itu ya. Saya tak sebutlah. Sebab kadang-kadang tajuk ni bila kita analisa, betul ke dia kait dengan sini atau kait dengan tempat lain? Itu mesti kena pastikan. Mesti kena pastikan. Macam tadi ya, macam tadi. Kalau bab tadi, bab 13 tadi. Bab saya tak dapat bagi baris di situ. Sebabnya komputer saya ni tidak macam dulu. Kalau macam dulu, yang dulu dia boleh bagi baris beberapa. Boleh bagi baris. Babun pun boleh letak situ, babu pun boleh. Yang ni tak boleh. Tasmiyatu tasmiyati, boleh kedua-dua tu. Kalau kita kata tasmiyatu apa makna? Tasmiyati apa makna? Itu kena tengoklah, semua tu kena ambil kira. Sama juga di sini makhraji wa makhraji tu, waw tu ataf kepada hadithi, maknanya babu makhraji gitu caranya. Wa ma aradu tu waw tu ataf juga, ataf kesana juga. Dan ma itu adalah isim mausul, isim mausul. Tak apalah, kita tidak nak bincang itu, mana tempat dia tu adalah tempat majrur juga, tidak nak bincang dengan panjang ya. Tengok sinilah. Tengok yang ditulis sini saja. Bab ini dikhususkan oleh Bukhari untuk berbicara tentang peristiwa ghazwah atau peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puak Yahudi Bani Nadhir. Bilakah berlaku ghazwah Bani Nadhir? Yahudi yang berada di Madinah semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada empat kumpulan. Yang terbesarnya ialah Banu Nadhir dan Banu Quraizah. Itu yang terbesar. Lepas tu Banu Qainuqa dan Banu Harithah. Ini empat kumpulan besar. Yang terbesar antara empat itu dua tadilah, Banu Nadhir dan Banu Quraizah. Itulah yang duduk di Madinah, dan mereka lah yang menguasai ekonomi di Madinah sebenarnya. Dan kalangan mereka juga hampir dilantik
menjadi sebagai raja di situ. Orang-orang Arab terima dia. Hampir-hampir nak ditabalkan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua dia. Tetapi tak sempat sebab Nabi SAW berhijrah, tak jadi. Jadi semua tu tergendala semua. Dan mereka lebih cenderung kepada Nabi SAW. Orang-orang Arab terdiri daripada Ansar itu lebih cenderung kepada Nabi SAW. Itu dari segi politiknya lah. Dari segi politiknya, selain daripada Islam tu, itu yang sebab utamanya. Selain daripada itu, mereka ni Arab, sama-sama Arab. Dia ada semangat tu juga. Ada semangat tu juga. Bila begitu, mereka lebih cenderung kepada Nabi SAW. Apalagi dengan semangat Islam dan janji taat setia untuk membela Nabi SAW itu telah diberikan oleh mereka dalam perjanjian Aqabah. Dua kali perjanjian Aqabah. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah lagi, mereka telah berjanji dah nak bela Nabi SAW. Bila Nabi pergi ke sana, teruslah mereka menyokong Nabi SAW. Ini keadaan orang-orang Ansar. Tapi dari segi ekonominya, mereka ni lemah. Kedudukan orang-orang Ansar ni kebanyakannya mereka ni petani ataupun pekebun. Pekebun, itu orangnya. Adapun perniagaan apa semua ni dipegang oleh Yahudi. Yahudi memegang ekonomi. Punca-punca air pun ada di tangan mereka. Bila orang Islam pergi, itulah keberkatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sejarah, memang pelik lah. Sebab apa? Sahabat-sahabat dia yang pergi tangan kosong, akhirnya dalam masa yang sekejap jadi hartawan. Dan dia boleh beli semua tanah-tanah yang dikuasai oleh Yahudi dan telaga-telaganya. Khususnya telaga-telaga itu dibeli oleh sahabat-sahabat. Seperti Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, semua ni pergi dengan tangan kosong sebenarnya. Memang dia tu hartawan di Mekah, tapi tak boleh bawa harta semua, pergi tangan kosong. Tetapi kebolehan mereka, keberkatan Nabi SAW membuatkan mereka dalam masa sekejap saja boleh jadi kaya raya, mengatasi penduduk asal dia. Dan dia boleh beli semua itu bagi wakafkan untuk umat Islam. Itu ceritanya. Di situlah Yahudi mula rasa tergugat. Pengaruh dia pun dari segi ahli kitab, selama ni orang Arab tumpang dia lah. Sebab dia ahli kitab, dari segi pengetahuannya tentang agama mereka ke depan lah. Orang Ansar ni ada apa, tak ada apa, tumpang saja. Bila Rasulullah SAW pergi dengan wahyu yang baru, dengan wahyu yang sudah banyak dah turun di Madinah, di Mekah, dibawa itu juga ke Madinah, dan wahyu yang sentiasa turun di Madinah pula, mereka dapat panduan yang sangat cerah lah, menyuluh kehidupan mereka. Dan mereka rasa tak perlu kepada orang-orang Yahudi itu. Bahkan mereka cuba bandingkan berapa banyak yang Yahudi cerita ni, bila dibandingkan dengan Quran yang segar-segar, orang kata segar baru turun, mereka dapati banyak yang meleset yang Yahudi itu. Lagilah mereka bertambah yakin dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dari segi pengaruh budayanya pun terhakis orang-orang Yahudi. Sebab apa? Nabi banyak cara dia tu jangan menyerupai Yahudi. Khaliful Yahud sentiasa itu yang disebarkan oleh Nabi SAW. Jangan buat serupa dengan Yahudi. Kalau dia misalnya panjang, kamu jangan. Sampai ke satu peringkat papas, tahu ya, papas. Pendekkan, betul-betul nampak apa ni, kulit bibir sebelah atas. Nampak sampai begitu, sehingga mazhab Hanafi itu sampai sekarang ni pun buat begitu. Tetapi yang sebenarnya, kalau bagi saya lah, saya perhati itu sebenarnya arahan semasa sahaja. Bukan nak suruh buat begitu sampai bila-bila. Sebab itu kalau kita tengok orang mazhab Hanafi ni, bahkan ramai dia cukur terus. Cukur terus misal. Yang ada janggut jangan kira lah panjang. Misal ni tak ada, langsung tak ada. Tetapi Imam Malik tak setuju. Imam Malik kata itu termasuk dalam muslah. Muslah ni maknanya mencacatkan rupa kita.
sendiri. Nah, bagi dia tidak elok. Misah itu pun satu kelebihan juga. Cuma jangan, Nabi SAW tak bagi seperti Yahudi itu, dia panjang sangat macam sik tu. Sampai kalau nak makan pun kena angkat ni. Bagi Imam Malik, yang dia kata Nabi suruh tu, dia suruh andam dengan cantik, dengan elok, biar nampak bibir ni. Jangan tertutup bibir. Bukan nak suruh papas terus, ataupun nak suruh cukur terus, bukan begitu. Itu perbezaan pendapat. Sampai sekarang ni kalau kita tengok orang Hanafi begitu. Tapi Malik, kalau kita tengok orang Malik tidak, dia mesti ada misai. Mesti ada misai. Cuma misai itu cantiklah, tidak tertutup apa ni bibir tu. Budaya ni dihapuskan oleh Nabi SAW. Budaya pelihara anjing. Oleh kerana mereka ni terlalu kagum sangat dengan orang Yahudi ni. Yahudi ni hebat, bangsa hebat begitu begini. Dia kaya. Maklumlah manusia ni kalau kaya, ada kuasa, politik semua tu, dia akan lemah. Yang dijajah ni akan berasa lemah. Dan dia banyak terikut-ikut dengan cara penjajah lah kalau kita kata. Penjajah dia. Ataupun golongan yang istimewa dalam masyarakat, dia terpengaruh. Nabi SAW hapus semua tu. Di peringkat permulaan dia suruh bunuh semua anjing. Sebab orang Yahudi hampir-hampir semua pelihara anjing. Kalau macam kita di sini, kalau Cina yang bukan Islam tu, Cina yang Islam tidak kan, Cina yang bukan Islam tu hampir-hampir semua rumahnya ada pelihara anjing tu. Di Madinah dahulu Yahudi ni macam tu. Sehingga orang Arab ni sakit jiwa lah sampai satu peringkat. Sakit jiwa ni dia rasa banyak kemajuan, pencapaian, kelebihan mereka ini disebabkan oleh benda-benda yang remeh-temeh begini. Dia jadi tokek, tengok. Sebab dia pakai seluar pendek misalnya kita. Dia jadi tokek, dia jadi kaya, dia jadi hebat sebab dia pelihara anjing. Jadi kita ni duduk fikir macam tu. Memang begitu bangsa yang terjajah. Bila Nabi pergi dia, so bunuh. Tengok kamu bunuh jadi apa? Kamu tidak jadi apa-apa kedana pun. Kamu tidak jadi miskin. Tidak jadi hina pun. Kamu langgar semua budaya dia. Kamu tak jadi apa pun. Bahkan kalau kamu ikut betul-betul cara aku ni, kamu akan lebih lagi daripada mereka. Dan sahabat-sahabat tengok, sahabat Ansar tu pun ikut macam tu. Betul. Tak ada apa pun. Akhir sekali mereka jadi kuat. Di situlah orang Yahudi mula tergugat. Mula tergugat. Mereka tak senang hati. Mereka tak senang hati. Orang kafir Mekah tu memang nak menghancurkan negara Islam yang kecil tu. Sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi di Madinah tu nak menghancurkan. Jadi dia cuba ada pakatan. Pakatan sulit. Orang kafir Mekah khususnya dan sekutu-sekutunya yang kemudiannya sampai berlaku perang Ahzab. Gabungan daripada beberapa kumpulan orang kafir. Pada tahun yang keempat orang panggil juga perang Khandaq. Itu semuanya untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa di sepanjang masa itu daripada tahun mula-mula lagi sampai tahun keempat sentiasa ada pakatan orang-orang Yahudi dengan mereka. Mereka buka, bocorkan banyak rahsia tentang Madinah. Kalau kamu nak masuk serang, kamu masuk ikut mana misalnya? Sepatutnya kamu masuk ikut ini. Apa kelemahan-kelemahan orang Islam? Dia dedahkan kepada orang kafir Quraisy. Itulah Nabi SAW tengok benda tu daripada awal lagi. Peringkat demi peringkat Nabi SAW halau mereka daripada Madinah. Sebab mereka sejak awal lagi bila Nabi SAW berkuasa telah bagi taat setia sebagai rakyat negara Islam untuk patuh dan taat kepada pemerintah Islam. Tiba-tiba mereka buat cerita lain. Pada hakikatnya nak menjatuhkan kerajaan Islam. Bila begitu Nabi SAW telah bagi petunjuk kepada kita, kita nak buat macam mana dengan rakyat yang macam ni. Iaitu salah satu langkah yang Rasulullah SAW buat ialah dengan buang negeri. Ijla' dipanggil ijla'ul Yahud. Buang negeri orang-orang Yahudi ni. Ada beberapa kumpulan awal lagi dibuang. Disuruh keluar daripada Madinah. Kemudian peringkat demi peringkat sampai tahun yang keempat lepas perang Ahzab tu, oleh kerana mereka memang bekerjasama dan membantu orang kafir, setelah selesai perang Khandaq tu Nabi SAW terus
pergi serang mereka dan kepung benteng mereka, sehingga akhirnya mereka terpaksa kena mengalah. Dan oleh kerana mereka terlibat dalam perang, memang nak perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kita baca tadi, perintahkan supaya, ini bukan perintah Nabi sendiri, melalui Sa'ad bin Mu'ad, iaitu ketua puak-puak Ansar dan sekutu orang-orang Yahudi juga. Sebab mereka nak keputusan dia. Dia takut kalau Nabi tidak menyebelahi dia. Mereka setuju. Akhir sekali Sa'ad bin Mu'ad buat keputusan. Nah, keputusannya seperti yang kita baca di sini, lelaki-lelaki yang terlibat dengan perang dibunuh. Ramailah Yahudi dibunuh pada ketika itu. Nah, sebab itu Yahudi, kalau kita baca sejarah dia, tengok keadaan dia sampai sekarang, dia berdendam sangat. Dia bukan nak Palestin ke Gaza ke itu saja, tidak, dia nak kembali semula ke Madinah. Itu sebenarnya. Dan kalau boleh, dia menguasai Mekah dan Madinah itu di bawah dia, dengan apa cara pun, itu sebenarnya rancangan dia. Kalau selagi dia tak boleh ke sana, mana tak balik asal lah. Ha, itu dendam dia tu sampai sekarang ni, sampai ke anak cucu dia ada. Matlamat sebenarnya dia kira berjaya apabila dia boleh kembali sampai ke Madinah. Itu sebenarnya. Tak apalah, kita tengok di sini. Untuk menjawab persoalan ini, Imam Bukhari telah mengemukakan pendapat dua tokoh sirah yang terkemuka. Mula-mula beliau menukilkan pendapat Urwah bin Az-Zubair. Kemudian menukilkan pula pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Ishaq. Menurut Urwah, ia berlaku 6 bulan selepas peperangan Badar. Ibnu Ishaq pula berpendapat ia berlaku selepas Ghazwah Bi'ri Ma'unah dan Ghazwah Uhud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, tiga macam orang kafir terdapat di sana. Satu, orang-orang kafir yang betul-betul memusuhi Islam dan mengisytiharkan perang terhadap umat Islam. Dua, orang-orang kafir yang berada dalam keadaan lihat dan tunggu. Kalau Islam menang, mereka akan berpihak kepadanya. Kalau Islam kalah pula, mereka akan terus kekal dengan agama nenek moyang mereka. Ada antara mereka yang memang mengharapkan kemenangan orang-orang Islam, seperti Banu Khuza'ah. Ada juga antara mereka yang tidak mahukan kemenangan orang-orang Islam. Ketiga, Yahudi Madinah. Ini pun kafir juga. Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah sebenarnya terdiri daripada dua kabilah atau kumpulan besar, iaitu Banu Quraizah dan Banu Nadir. Banu Qainuqa dan Banu Harithah juga selalu disebut-sebut sebagai dua kabilah Yahudi yang berasingan. Tetapi sebetulnya mereka hanyalah cabang pecahan daripada Banu Quraizah dan Banu Nadir jua. Kabilah-kabilah Yahudi itu telah pun mengadakan perjanjian damai dengan pihak pemerintah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Antara perjanjian yang telah dipersetujui kedua pihak ialah tidak akan berperang dengan satu sama lain dan tidak akan membantu mana-mana pihak ketiga yang hendak menceroboh atau memerangi, sama ada orang-orang Islam atau orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menghormati perjanjian yang telah dipersetujui itu. Banu Qainuqa' lah yang mula-mula sekali menceroboh perjanjian. Kerana itu, merekalah golongan Yahudi yang mula-mula sekali dibuang negeri, yakni dihalau keluar dari Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita perhatikan sejarah. Kita dapati hari ini kan kita masih hidup. Lama dah. Kalau yang hidup lebih lama macam saya ni, lama dah dengar cerita. Selalu buat perjanjian. Perjanjian damai. Lepas tu buat ceroboh. Perjanjian damai. Lepas tu ceroboh. Gitulah. Memang begitu jiwa dia. Daripada awal lagi. Cuba kita perhati. Daripada awal lagi perangai dia macam tu. Ha, sebab itu perlu belajar daripada sejarah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat itu memang kuat lah. Orang Islam tu memang kuat. Dia boleh buat macam tu. Tidak macam sekarang ni kan. Walaupun sekelilingnya Arab, bukan main besar-besar negaranya.
Ya, Yahudinya kecil sangat. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Bahkan yang yang mengalahnya, sentiasa mengalahnya Arab. Ah, itu keadaannya. Tapi berbeza dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bertindak. Dan bertindak tak ada siapa pun boleh buat apa pun. Ah, itu bezanya. Setelah mencapai kemenangan yang besar dalam peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah. Lalu baginda mengumpulkan orang-orang Yahudi dan menyeru mereka kepada agama Islam. Antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi ialah, takutlah kamu kepada Allah. Kamu memang tahu bahawa aku adalah utusan Allah. Janganlah sampai kamu ditimpa azab Allah kerana menentangku, seperti mana azab yang telah menimpa orang-orang kafir, yakni Quraisy di Badar. Itu antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Oleh itu kamu terimalah Islam. Hati puak Yahudi Banu Qainuqa betul-betul terbakar dengan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Itu ceritanya. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, Muhammad dan pengikut-pengikutnya telah terpedaya dengan kemenangan yang diperolehi mereka dalam peperangan dengan orang-orang Quraisy Mekah. Mereka bolehlah mengalahkan orang-orang Quraisy yang tidak mempunyai pengalaman peperangan itu. Kalau mereka berperang dengan kita, barulah mereka tahu. Oh, itu kata mereka. Itu kata mereka sebagai jawapan kepada seruan Nabi, dakwah Nabi supaya mereka terima Islam itu. Dia ingat macam Nabi ni macam bagi amaran kan dia lah. Sebagaimana azab yang telah menimpa kafir Quraisy itu mungkin akan menimpa kamu. Ini dia kata, puak-puak dia kata di belakang beginilah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu Banu Qainuqa telah menceroboh perjanjian damai yang telah dipersetujui mereka dengan baginda, dan mereka betul-betul bersedia untuk memerangi umat Islam yang berkuasa di Madinah, teruslah baginda melancarkan perisytiharan perang terhadap mereka. Inilah yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tak sempat orang nak bertindak. Bila dia tahu memang jelas, dia akan bertindak dulu lagi sebelum mereka itu bertindak. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok berdasarkan sejarah perang dia ni memang begitu. Kalau dia cukup jaga janji, dan tak boleh kalau orang tidak menghormati janji. Bila orang menceroboh perjanjian itu, jadi sebab yang membolehkan beliau menyerang mana-mana pihak. Sampai begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Banu Qainuqa yang bersembunyi di dalam benteng dan kubu telah dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda selama beberapa hari. Akhirnya mereka mengalah dan terpaksa keluar dari benteng. Pada asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh saja mereka, tetapi atas rayuan ketua golongan munafikin, Abdullah bin Ubay, tak jadi baginda membunuh mereka. Itu cerita. Ibnu Ubay pujuk Nabi, janganlah bunuh. Nabi terima lagi, nasihat lagi. Walaupun mereka tidak dibunuh, tetapi mereka tetap diperintahkan agar keluar dari Madinah. Peristiwa ini berlaku pada 15 hari bulan Syawal, tahun kedua Hijrah. Keterangan yang diberikan ini adalah berdasarkan pendapat Urwah bin Az-Zubair. Begitulah caranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh keluar tu boleh bawa, kalau tak bawa harta setakat mana yang mampu saja. Lebih tak boleh. Tanah apa semua kena tinggal. Itu jadinya. Harta lebih-lebih tak boleh bawa. Setakat mana yang boleh bawa, tu saja. Apa yang berlaku kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah, mereka apa ni, cabut semua pintu, jendela apa semua, pintu tu cabut. Bawa pergi setakat mana yang mereka boleh bawa tu. Sebab dia geram sangatlah. Nak marah sangat, tapi apakan daya, dia tak boleh buat apa. Dan pergilah berpindah, tinggal Madinah. Harta-harta tu itulah boleh kepada orang Islam. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang lembut, tetapi kalau orang melanggar perjanjian, dia akan macam itulah cara dia. Hmm.
Ini awal lagi. Ini awal lagi. Kita ada nota lagi. Selepas Banu Qainuqa' menderhaka kepada pemerintah, Banu Nadir pula bangkit memberontak. Kisahnya mengikut apa yang dipaparkan oleh Ibnu Ishaq adalah seperti berikut. Setelah terselamat daripada pembunuhan beramai-ramai di Bi'ri Ma'unah. Ini cerita berdasarkan kisah Ibnu Ishaq. Macam mana nak boleh Nabi SAW halau Bani Nadir ini? Macam mana? Setelah terselamat daripada pembunuhan beramai-ramai di Bi'ri Ma'unah, Amar bin Umayyah Ad-Dhamri yang sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah telah bertemu dengan dua orang kafir dari kalangan Banu Amir. Mengenangkan perbuatan jahat ketua mereka, Amir bin Tufail, yang telah membunuh 70 orang sahabat di Bi'ri Ma'unah, Amar membunuh kedua mereka. Amar ni sahabat yang terlepas, antara yang terlepas. Semuanya kena bunuh. Mereka tipu, mereka tipu. Mereka minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kononnya orang-orang di tempat mereka tu sudah Islam, kita nak kepada guru-guru lah yang mengajar agama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar, dia bunuh semua. Itu perbuatan jahat mereka. Dan dia ada kaitan juga dengan Yahudi tu. Oh, Yahudi tu ada kaitan juga. Bila begitu, yang terlepas ni seorang ni bertemu dengan dua orang lelaki kafir dari kalangan Banu Amir. Dia bunuh dua orang tu, bunuh. Orang Islam ni bunuh itu kafir tu. Amar tidak mengetahui bahawa Banu Amir telah berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah mendapat tahu perbuatan Amar membunuh dua orang dari kalangan Banu Amir itu, baginda bersabda, pihak kita ada perjanjian damai dengan mereka ini. Oleh kerana itu kita mestilah membayar diat kepada mereka. Oleh kerana dia ni nak berbaik-baik dengan kita, mereka berdamai dengan kita, mereka tidak nak bermusuh dengan kita. Jadi sahabat tadi tu dia tak tahu cerita. Dia tak tahu cerita. Dia bunuh. Bila begitu Nabi SAW dia rasa bersalah lah. Buat kita ni kenapa buat begitu? Tapi Nabi SAW maafkan juga sahabat tu sebab dia tak tahu. Dia balik tu pun nasib baik dia tu tak mati. Dan dia nak bawa cerita kepada Rasulullah SAW lah, apa yang orang kafir ni buat dengan pakatan jahat orang-orang Yahudi tu. Bila begitu Nabi SAW rasa tak kena juga kalau kita lepaskan begitu saja. Dua orang mereka yang mati tu walaupun kafir, kita kena bayar ganti rugi. Kita kena bayar ganti rugi. Itu tengok cara Rasulullah SAW tu baik. Kalau orang baik dengan dia, memang begitulah. Kalau kita salah, kita mengakulah. Dan kita nak bayar ganti rugi nyawa dua orang daripada mereka yang hilang itu. Oleh kerana itu, kita mestilah membayar diat kepada mereka. Walaupun Amir bin At-Tufail telah menceroboh perjanjian yang dipersetujui dengan membunuh 70 orang Islam itu. Tapi Nabi SAW masih kira itu perbuatan peribadi dia, bukan kumpulan dia semua sekali. Di kalangan dia pun ada ramai lagi yang tak tahu di tempat lain. Ini kesalahan ketua dia saja. Nabi masih lagi pertimbangkan begitu. Pertimbangkan begitu. Walaupun mereka telah membunuh 70 orang Islam, tetapi perbuatannya itu tidak disokong oleh semua anggota kabilah. Nabi SAW tahu cerita itu. Sebab itu dia masih lagi berlembut nak bagi ganti rugi. Sebab dia tidak kira sebagai harbi lagi ni, yang mesti diperangi, tak boleh kita bagi muka langsung, tak sampai ke peringkat tu. Nabi SAW fikir begitulah. Kerana itu Nabi SAW menganggap dua orang Banu Amir yang terbunuh itu perlu dibayar diatnya. Diat tu kita kata ganti rugi lah, ganti rugi nyawa. Kerana itu Nabi SAW sebagaimana orang-orang Islam di Madinah merupakan sekutu Bani Amir, Banu Nadir juga merupakan sekutu mereka. Jadi dia ada sekutu-sekutu gitu. Menurut tradisi orang-orang Arab,
Banu Nadir juga dalam kes pembunuhan seperti itu bertanggungjawab membayar sedikit daripada jumlah keseluruhan diat, sebab dia pun sekutu juga. Sepatutnya orang kita ada melakukan kesalahan, kena pakat-pakat bayar lah. Bukan pihak kita saja, sebab dia sekutu kita juga. Sepatutnya begitu. Nabi SAW pergilah nak berunding dengan mereka itu, biar mereka bayar juga sedikit. Jangan pihak kita saja. Itu ceritanya. Itulah maksud bahagian yang kedua tajuk tu. Wa makhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fi diyatir rajulain. Perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berhubung dengan diat dua orang yang terbunuh. Latar belakangnya seperti yang kita cerita tadi lah. Itu kita bagi pandangan Ibnu Ishaq dulu. Pandangan Ibnu Ishaq gitulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ni urusan diat tu lah. Sebabnya Banu Nadir ini pun sekutu juga. Sekutu juga dengan orang Islam. Jadi sepatutnya memang begitu dia tradisi dia orang Arab ni. Kalau ganti rugi ke apa ke, dia kongsi bersama. Dipanggil, kalau kita belajar dalam fiqh jinayah Islam, dia ada dipanggil aqilah. Kalau seseorang itu bunuh secara sengaja, dia kena bayar sendiri ganti rugi. Tapi kalau bunuh tanpa sengaja, separuh sengaja, dia kena bayar sebahagian, dan sebahagian lagi dibayar oleh aqilah namanya. Aqilah tu ahli keluarganya, supaya ahli keluarganya berasa bertanggungjawab terhadap setiap individu anggota keluarga dia. Sebab apa? Kalau dia buat salah kena bayar ganti rugi, mereka juga yang kena bayar. Daripada kita kena bayar, baik kita nasihat, kita jaga anak buah kita jangan sampai melakukan sesuatu yang merugikan kita semua. Itu cara dia, ikatan masyarakat dia. Cara dia begitu. Untuk meminta wang diat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi menemui mereka dengan ditemani Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat yang lain. Setelah sampai ke kawasan Banu Nadir, Nabi dan para sahabat duduk di bawah naungan dinding sebuah rumah. Puak Yahudi Banu Nadir menganggap kesempatan itu sebagai satu peluang yang baik untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kerananya mereka merancang dan akhirnya bersetuju agar ada seseorang dari kalangan mereka menggolek batu besar dari atas bumbung rumah berkenaan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah-setengah ahli sirah mengatakan ini apa ni yang panggil batu pengisar yang besar. Nak ditolak itu batu tu biar jatuh atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerusi wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu tentang pakatan jahat mereka itu. Terus baginda bangun meninggalkan tempat itu, seolah-olah baginda ada sesuatu pekerjaan penting yang perlu diselesaikan segera. Para sahabat ingat Rasulullah pergi untuk sebentar sahaja ke kawasan yang berdekatan dengan tempat itu untuk sesuatu hajat baginda. Rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pulang ke Madinah. Rupa-rupanya dia balik ke Madinah terus. Itulah sebab mereka ni nak main dengan Nabi ya. Kalau main dengan sekarang ni bolehlah. Kalau masa tu terus balik tu bawa askar tu. Bawa bala tentera tu. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia sudah tahu banyak perkara dah. Tapi atas dasar perjanjian damai begitu gini sekutu, cubalah nak tengok. Nak pergi minta sedikit sebagai meringankan kerajaan ni juga untuk membayar diat itu. Bayar diat ni mahal juga. Bukan 102. Bukan 102. Jadi mahal lah. Kira-kira pada masa tu kena kerjasama lah, tolong-menolong. Itulah maknanya bila ada perjanjian itu sekutu tu, maknanya begitulah. Rupa-rupanya Nabi SAW terus pulang ke Madinah. Setelah agak lama menunggu, bangunlah sahabat-sahabat untuk mencari baginda, sehingga mereka juga sampai ke Madinah. Akhirnya
Dengan begitu gagallah perancangan jahat mereka. Apabila para sahabat berkenaan sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Banu Nadir telah menceroboh perjanjian yang telah dipersetujui mereka dengan kita. Ayo kita kepung mereka." Itu kata Nabi. Pergi. Itu caranya. Sebelum berangkat bersama-sama para sahabat untuk mengepung mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, sebagai pengganti baginda di Madinah. Abdullah bin Ubay menghantar pesan kepada puak Yahudi Banu Nadir bahawa jangan risau, kami ada bersama kamu. Tetapi Allah telah mencampak ke dalam hati orang-orang Yahudi dan munafik perasaan gerun kepada orang-orang Islam. Kerananya mereka tidak berani bersemuka dan melawan. Setelah mengepung Banu Nadir yang bersembunyi di dalam benteng selama dalam benteng mereka selama 15 hari, akhirnya mereka terpaksa meminta jaminan keamanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar. Yang Abdullah ibn Ubay bin Salul tu pun senyap, tak kata tak ada nak bantu apa. Tadi dia yang bagi semangatnya, jangan risau katanya. Kita ada nanti, tak apalah. Kalau dia macam mana-mana kita pakatlah. Rupanya dia senyap. Banu Nadir itu pun kecewa jugalah dengan dia. Kecewa juga dengan dia. Ini kalau kita perhatikan di dalam Quran apa semua ada sebut, dalam hadis apa ada sebut ini. Perasaan gerun mereka tu kepada orang Islam itu disebutkan di dalam hadis-hadis. Di dalam Quran pun ada sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tempoh 10 hari untuk mereka keluar meninggalkan Madinah. Ini kumpulan besar yang kedua selepas Banu Qainuqa, Banu Nadir pula. Dalam tempoh itu mereka dibenarkan membawa bersama harta benda sebanyak mana yang mampu dibawa oleh mereka sahaja. Tetapi mereka tidak dibenarkan membawa senjata. Senjata tak boleh, kena tinggal. Jadi ada yang memeriksa tu pula, yang meneliti dia bawa senjata ke tidak. Senjata kena tinggal. Itu caranya. Kalau tidak mereka boleh duduk lagi di Madinah. Tapi mereka ni selalu buat onar sepanjang masa. Dan Nabi SAW dapat tahu. Sebenarnya tahu-tahu mati di situ orang Islam, tahu-tahu mati di sana pula. Ini kerja dia. Kerja dia Nabi SAW untuk keamanan rakyat bertindak begitu. Bertindak. Kalau tidak, macam itulah. Dan dia duduk suka di belakang. Suka di belakang. Padahal dia telah memberi taat setia untuk patuh kepada pemimpin, untuk tidak menimbulkan kekacauan dan kerusuhan dalam masyarakat. Tapi tidak. Terbukti banyaklah. Tapi di sini tak disebut. Di tempat lain banyak sangat benda-benda yang mereka buat. Ada perempuan yang pecah kepala, dihentak dengan batu bila lalu pergi mengembala kambing. Bila perempuan tu Nabi tanya siapa, dia tak boleh bercakap siapa. Akhir sekali dia boleh sebut ini orang ni betul Yahudi. Banyaklah kisah-kisah yang seperti itu dari semasa ke semasa. Itulah yang membuatkan Nabi SAW bertindak begini. Semua mereka baik. Orang-orang Yahudi Banu Nadir mengambil segala-gala yang dapat diambil oleh mereka, sehingga pintu, jendela dan bendul juga dicabut mereka untuk dibawa pergi. Semua mereka telah keluar dari Madinah dalam tempoh 10 hari yang diberikan itu. Sebahagian mereka pergi ke Syam, sebahagian yang lain pula pergi ke Khaybar. Ini Khaybar sejauh 155 kilometer daripada Madinah. Tak adalah dia dalam Madinah tu, tak ada. Padahal di sekitar Madinah tu, dekat-dekat tu, benteng dia ada berapa benteng dia. Hebat-hebat lah. Orang Islam ni duduk rumah biasa, orang Ansar pada masa itu. Mereka duduk dalam benteng, dalam kubu yang tak boleh lah. Nak ceroboh tak boleh, tak mungkin. Begitulah kira-kiranya. Sedangkan yang lain pula pergi ke Khaybar. Di sanalah selepas itu mereka menetap
Dengan itu selamat dan tenteramlah Madinah daripada kekecohan dan onar mereka. Ada seorang dua sahaja dari kalangan mereka telah memeluk agama Islam. Antaranya ialah Yamin bin Umair dan Abu Sa'id bin Wahab. Orang-orang seperti mereka ini tidak dihalau dari Madinah dan tidak dibuang negeri. Harta benda mereka juga tidak dirampas. Demikianlah kisah Banu Nadir yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Kita ambil lah ya. Lepas tu tengok, kita buat banding. Sebab Imam Bukhari pun cara dia, dia tidak bawa Ibnu Ishaq saja. Dia bawa yang Urwah dulu, lepas tu dia cerita Ibnu Ishaq. Itu benda yang kita perlu buat perbandingan. Dan kita nak selesaikan tajuk Imam Bukhari itu, dia ambil kira cerita siapa. Dia ambil kira cerita siapa dijadikan landasan untuk buat tajuk. Itu benda yang kita kena perhatikan. Cerita Urwah ke atau cerita Ibnu Ishaq? Itu bendanya yang kita kena perhatikan. Berdasarkan riwayat ini jelas kepada anda kewajaran terletaknya Ghazwah Bani Nadir selepas peristiwa Bi'r Ma'unah dan Perang Uhud. Tadi kalau kita perhatikan, patutlah dia, sebab dia ada kaitan pembunuhan itu selepas peristiwa Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah ni selepas Uhud. Sebab itu Ibnu Ishaq kata selepas Uhud. Kalau kita kata Nabi SAW pergi nak berunding pasal dia, patutlah sebab ada pembunuhan tadi. Orang Islam telah membunuh dua orang daripada Banu Amir. Nabi SAW nak pergi berunding. Jadi munasabahlah, patutlah kita kata Ghazwah Bani Nadir ini terletak selepas daripada peristiwa Bi'r Ma'unah dan selepas Perang Uhud. Itu dari segi kewajarannya. Sebabnya ialah Amar bin Umayyah Ad-Damri membunuh dua orang Bani Amir kerana mereka telah membunuh 70 orang sahabat di Bi'r Ma'unah. Perginya Nabi SAW kepada Bani Nadir untuk berkongsi diat dengan mereka juga kerana pembunuhan Amar bin Umayyah Ad-Damri tersebut. Itu semua telah berlaku selepas peristiwa Bi'r Ma'unah dan Perang Uhud. Jika diterima pendapat Urwah yang mengatakan Ghazwah Bani Nadir hanya selepas 6 bulan berlalu Perang Badar, dan ia tentunya berlaku, ia tentunya sebelum berlaku peristiwa Bi'r Ma'unah dan Perang Uhud. Kalau kata 6 bulan selepas Perang Badar, maknanya sebelum Uhud dan sebelum Bi'r Ma'unah. Begitu. Maka apa agaknya sebab dan alasan bagi berlaku Ghazwah Bani Nadir? Kalau macam tu apa? Apa sebab? Tentu sekali tidak dapat dikatakan sebabnya ialah pembunuhan 70 orang sahabat. Sebab itu cerita itu berlaku kemudian. Nak kata Nabi nak pergi serang ni sebab dia telah terlibat dalam pembunuhan 70 orang sahabat itu. Tak boleh kata begitulah, sebab peristiwa itu berlaku selepas Perang Uhud. Kalau kita terima peperangan ni, Nabi nak pergi serang ni selepas Perang Badar, 6 bulan selepas Perang Badar, tak akan kata begitulah. Tentu sekali tidak dapat dikatakan sebabnya ialah pembunuhan 70 orang sahabat di Bi'r Ma'unah atau Yahudi Bani Nadir hendak membunuh Nabi SAW. Sebab dia nak bunuh tu selepas Nabi nak pergi berunding. Nak pergi berunding tu urusan selepas pembunuhan dua orang. Pembunuhan dua orang tu disebabkan orang Islam 70 orang telah kena bunuh sebelum itu. Dia tak akan jadi begitu. Ini benda yang kita kena perhati. Kena perhati di sini. Ketika baginda pergi kepada mereka untuk berkongsi diat kerana pembunuhan dua orang Bani Amir. Kerana pembunuhan dua orang Bani Amir oleh Amar bin Umayyah Ad-Damri itu berlaku bukan sahaja selepas Perang Uhud, malah selepas lagi daripada peristiwa pembunuhan 70 orang sahabat di Bi'r Ma'unah. Para ulama yang menyokong pendapat Urwah mengemukakan satu riwayat daripada Ibnu Mardawaih dengan sanad yang sahih. Ini benda yang kita kena tengok. Ini pendapat apa dalil? Ini benda apa? Dia kena tengok situ. Dengan sanad yang sahih bahawa setelah orang-orang Islam menang besar dalam peperangan Badar, orang-orang musyrikin Mekah menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Madinah.
Mereka menempelak orang-orang Yahudi dengan berkata, kamu ada benteng dan senjata, kenapa kamu tidak melawan dan menentang orang-orang Islam? Ini benda, ini sebab kenapa Nabi pergi serang. Selepas perang Badar, orang-orang apa ni, kafir Mekah tu, sebelum perang Badar lagi duduk hasut puak-puak Bani Nadir ini supaya bangkit menentang kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak melawan dan menentang orang-orang Islam? Setelah menerima surat itu, Bani Nadir telah mengadakan satu komplot terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menghantar utusan kepada baginda supaya baginda membawa 3 orang lagi sahabat bersama untuk berbincang tentang agama. Kata mereka, kami pula akan menghantar 3 orang pendeta kami. Jika pendeta kami berpuas hati dengan hujah kamu, kami akan memeluk agama Islam. Itu katanya. Padahal mereka telah berpakat dengan 3 pendeta mereka itu agar membunuh baginda dengan khanjar yang disediakan apabila mendapat peluang nanti. Itu ceritanya berdasarkan riwayat Ibnu Marjawi. Di kalangan Banu Nadir ada seorang perempuan Ansar. Saudara lelakinya telah pun memeluk agama Islam. Dia membocorkan rahsia itu kepada saudaranya. Saudara lelaki perempuan Ansar itu kemudiannya memberitahu kepada Nabi tentang perancangan jahat puak Yahudi Banu Nadir itu. Apabila Nabi SAW mengetahui perancangan jahat mereka, baginda membatalkan terus agenda bermuzakarah dengan pendeta-pendeta Yahudi seperti dicadangkan. Lalu baginda menyusun program menyerang mereka, dan berlakulah apa yang berlaku selepas itu. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Marjawi. Maknanya pendapat Urwah itu, alasan dia ini. Ini alasannya. Memang Yahudi nak berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merancang atas asalnya hasutan kafir Quraisy, dan mereka berpakat bermuafakat untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita. Dan selain daripada itu, macam tadilah, dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun ada juga, cerita tu pun ada juga. Jika riwayat Urwah diterima, maka inilah antara alasan yang munasabah diterima sebagai sebab bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang dan mengepung Bani Nadir dan kemudian menghalau mereka keluar dari bumi Madinah. Ini alasan. Kita fikir nak Imam Bukhari sebut dua-dua. Kalau kita terima yang Ibnu Ishaq, semestinya kita terima Ghazwah Bani Nadir ini selepas daripada perang Uhud dan juga peristiwa Bi'ir Ma'unah. Kalau kita terima pendapat Urwah sebelum itu, sedangkan yang Ibnu Ishaq cerita tadi mesti dah selepas itu. Takkan sebab duduk kemudian pula, sebab dululah. Kena cari sebab lain. Kalau mengambil kira sebab berdasarkan riwayat Ibnu Mardawi yang sanadnya sahih, inilah latar belakang. Jadi ada sebab juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerangi mereka sebelum lagi perang Uhud. Sebelum lagi perang Uhud. Tetapi peperangan betul-betul di medan perang tak berlaku sebab mereka bersembunyi dalam benteng tu. Walaupun bagaimanapun Nabi tunggulah dah, kalau nak perang betul keluar. Sampai berapa hari tu. Tunggu situ. Kepung, dan mereka tak boleh keluar. Mereka pun susah hati juga sebab banyak bekal ada dalam tu pun nak habis juga. Main ramai-ramai sangat pokok dia tu. Tiap-tiap hari makan habis juga lama-lama. Dia risau, dia tahu dah Nabi SAW memang jenis keras macam tu. Tempat keras tu dia keras betul. Dia tak akan bagi peluang. Dan biasalah, kepung sampai 2 bulan tu biasa. Dia tak lari, duduk situ. Duduk situ, tak boleh masuk, duduk situ. Dia nak tengok, nak buat macam mana. Itu cara Nabi SAW. Sama ada nak terima Islam. Kalau terima Islam, dia lembut kan? Terus lembut. Nabi SAW ni itu kan? Tapi mereka pun degil sebenarnya. Tak mahu Islam. Sebab itu dalam ramai-ramai tu berapa orang sangat. Padahal dengan menerima Islam, mereka dapat harta lagi. Tidak diganggu, tidak perlu keluar negeri.
dapat di situ, hartanya tidak diambil, tidak dirampas, tapi mereka tak mau. Ah, itu degil. Di dalamnya langsung tidak ada tersebut tentang peristiwa Bi'ri Ma'unah atau apa-apa yang ada kaitan dengannya. Tak ada langsung. Bagaimanapun, kebanyakan ahli sirah berpendapat sependapat dengan Ibnu Ishaq tentang Ghazwah Bani Nadir itu berlaku pada permulaan tahun keempat Hijriah, selepas Perang Uhud dan selepas peristiwa Bi'ri Ma'unah. Imam Bukhari mengemukakan pendapat Urwah dan Ibnu Ishaq, kedua-duanya sekali di sini. Dia kemukakan. Jadi kita nak tahu perinciannya macam tadilah, macam yang saya sebut tadi. Kalau Ibnu Ishaq, apa alasannya? Ini alasannya. Tapi dalam tajuk dia buat ringkas sangatlah. Ringkas sangatlah. Lepas tu, ni bahagian yang keberapa. Dan firman Allah, kita bagikan tadi kan kepada beberapa bahagian tajuk bab itu. Inilah kita tengok di sini. Mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Li awwalil hasyri, itu macam-macam terjemah. Macam-macam terjemah. Tetapi yang saya pilih ini antara ahli tafsir yang mengatakan mereka yang Nabi serang itu sebab mereka telah julung-julung kali berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Itu makna li awwalil hasyr di dalam ayat tu. Bukan makna julung-julung kali dihalau mereka daripada Madinah. Itu kalau macam tu tak tepat. Sebab apa? Telah dihalau pun sebelum itu. Bani Qainuqa telah dihalau dah. Kenapa julung-julung kali? Ini julung-julung kali nak memerangi. Dan kalau kita kira pun dari segi logik pun, kalau sekadar bunuh orang tak pasti, adakah patut Rasulullah pergi serang rakyat dia? Ha? Adakah patut? Orang sekarang ni tak boleh terima kalau macam tu. Dia nampak kerajaan zalim lah. Tapi kalau dia memang nak merotok, nak memerangi, semua puak-puak dia tu nak bersedia nak memerangi Rasulullah, patut dia pergi kepung. Sebab ini sudah melanggar perjanjian taat setia, sudah melanggar, itu patut. Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar. Ma zanantum ayyakhruju. Kemudian titik-titik tu sebab cara Imam Bukhari biasalah macam tu. Dia sebut ayat ni tak penuh. Dia tinggal begitu dan biarkan kita sambung sendiri. Dengan sebab itu perlu kita tengok ayat itu sepenuhnya. Cuba tengok seperti di bawah. Firman Allah ini selengkapnya adalah seperti berikut. Di permulaan surah Al-Hasyr itu. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju. Setakat itu saja yang Imam Bukhari ambil. Padahal itu bukan ayat yang lengkap lagi, seterusnya sambung. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa ataahum Allah min haitsu lam yahtasibu. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Itu ayatnya. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun untuk memerangi. Yang ini memerangi Rasulullah. Itulah yang seeloknya kita terjemahkan li awwalil hasyr. Li awwalil hasyr dalam ayat itu. Baru kita nampak wajar kalau Rasulullah SAW membawa sahabat-sahabat dia untuk pergi memerangi mereka. Sebab mereka pun nak perang. Kalau sekadar bunuh macam kita sebut tadi, tak patut lagi tu. Orang boleh kata macam-macam lagi. Orang boleh kata macam-macam lagi.
Misalnya dalam kisah Ibnu Ishaq tadi, kerana dia nak lemparkan batu daripada atas. Walaupun kita kata itu wahyu, kita kata Allah bagi tahu, itu kita kata. Orang kafir nak kata macam mana? Boleh jadi dia buat cerita saja, dia kata saja. Padahal kita tak ada pun nak apa ni, golekkan batu atas dia tu. Ini sengaja dia cari alasan untuk halau kita. Orang boleh kata macam tu. Itu sebab kita kena banding antara dua pendapat itu. Imam Bukhari bagi kedua-duanya, fikir tengok. Fikir tengok sebab kedua-duanya itu tokoh sirah. Kamu tengok yang mana yang lebih sesuai. Yang mana nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu lebih selamat, lebih bersih. Orang tak ada alasan untuk nak kata, orang kata wajar, patut. Dan mana orang kata ini tak patut kalau macam ni. Mana-mana pemerintah kerajaan boleh buat macam-macam kes untuk nak perkena mana-mana orang, mana-mana pihak boleh buat. Kalau macam tu teruklah. Ada kata pemerintah Islam ni tak boleh buat contoh. Ini semua politik dia. Orang boleh kata begitu. Boleh kata begitu. Tapi kalau li awal al-hasyr itu kita terjemahkan begini, nampaklah kewajaran kenapa Nabi pergi nak serang itu. Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangan yang ramai dan pertahanannya yang kuat, dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka yang dari azab Allah. Orang Islam pun tak sangka juga dengan begitu mudah mereka nak keluar. Ingatkan berani sangat. Ingatkan berani sangat, cabar-cabar sangat tu. Bila betul-betul berlaku, senyap dalam benteng tu. Lepas tu setelah beberapa hari terpaksa minta nak keluar. Kalau nak halau pun tak kisah, tak apa, jangan bunuh sudah. Jangan perang, tak mau. Itu Yahudi. Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Maka Allah menimpakan kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Nak suruh mereka tu keluar, Nabi SAW suruh bakar kebun dia. Ini salah satu taktik perang. Walaupun musnah sedikit, tapi untuk menakutkan mereka. Itu yang dibuat dalam peristiwa ni. Nanti akan datang dalam hadis yang kita tak baca tadi. Semuanya dengan izin Allah. Oh, Yahudi kata, apa Islam macam ni? Duduk bakar apa ni, pokok-pokok yang berbuah. Gini kau cara Islam? Jawabnya Allah SWT turunkan ayat dalam surah ni lah. Turunkan ayat, semuanya Allah SWT dengan izinnya suruh Nabi buat begitu. Akhirnya mereka tu rosakkan rumah sendiri macam saya sebut tadi lah. Cabut pintu, cabut jendela begitu. Nak bawa tu kalau boleh, setakat mana boleh bawa, dengan unta, dengan kuda mereka nak keluar. Sebab Nabi hanya benarkan setakat yang mereka mampu saja. Nah, itu maknanya yang mereka musnahkan dengan tangan mereka sendiri, rumah-rumah mereka tu. Dan orang Islam pun ada juga buat sesuatu, dan mereka tidak berani melawan. Tak berani melawan. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa ini, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian buruknya terhadap mereka, tentulah Dia akan menyeksa mereka di dunia, dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Kalau dia melawan, lagi teruk. Baik dia pilih pergi keluar daripada Madinah, itu lebih selamat. Dan mereka sampai ke zaman Sayyidina Umar berada di sana. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ingat Nabi SAW berpesan dua, la yajtami'u dinan fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di semenanjung Arab ini. Itu politik Rasulullah SAW. Kamu kena fikir, ini kena ada dalam perancangan kita. Tak boleh Yahudi sembah lain kan, agama lain. Lepas tu satu lagi, Nabi SAW pesan, akhrijul Yahud min jaziratil Arab.
keluarkan orang Yahudi daripada semenanjung Arab. Semenanjung Arab tu Arab Saudi itulah sekarang ni. Sekarang ni Arab Saudi itulah. Keluar daripada situ. Bila begitu mereka pergi ke Syam. Syam tu di luar, bukan Arab Saudi. Di sana mereka duduk. Merata lah perginya. Merata. Tapi di semenanjung Arab tak ada. Di zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah SAW tak sempat. Cumanya Rasulullah SAW halau mereka ke sana, dan mereka duduk di situ. Lepas tu di sana pun mereka buat kacau juga. Itu ceritanya. Di sana pun mereka buat kacau juga. Selalu ada kematian sana sini, pembunuhan sana sini. Bila diselidik, pok-pok dia lah. Itulah sebab Nabi SAW pesan, jangan ada orang Yahudi di semenanjung Arab. Kalau kita nak betul-betul damai, tenteram, aman, pemerintahan Islam di sini, jangan ada mereka. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat siksanya. Itulah surah Al-Hashr daripada ayat 2 hingga ke 4. Dan Imam Bukhari sebut ringkas saja di dalam tajuk bab itu. Sebab sesuai dengan tajuk bab pun dia nak ringkas. Dia kira sambung sendirilah. Kalau kamu baca sampai habis tu kamu tahulah apa ceritanya. Jadi cerita ni, surah Hashr ini, kemudian kita baca dalam satu hadis yang mula-mula kita baca selepas ini. Sahabat tu kata surah Al-Hashr. Dia kata jangan kata surah Al-Hashr. Ini surah Bani Nadir. Sebab dalam surah ni cerita pokok dia. Di permulaan ni betul-betul cerita pokok dia. Li awalil hashr boleh dipakai dengan beberapa arti berikut. Satu, pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah atau kerajaan, kerajaan Islam. Ini yang terbaik. Untuk terjemahan li awalil hashr. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awalil hashr. Li awalil hashr itu ini maksudnya. Dua, pembuangan negeri buat kali pertama. Bani Nadir dikatakan golongan Yahudi yang mula-mula sekali dibuang negeri dan dihalau keluar dari Madinah. Padahal Bani Qainuqa telah dibuang negeri terlebih dahulu. Kerana Bani Qainuqa bukanlah satu kabilah yang besar. Kenapa mereka tak bilang? Sebab dia kira itu bukan besar. Kalau nak kira secara besar-besaran dan ramai orangnya, inilah untuk kali pertama. Yang itu tak mahu bilang. Tapi saya rasa tak sesuai itu. Mereka pun, Bani Qainuqa pun ramai juga. Walaupun tidak seramai ni. Maknanya kalau kita kata awalil hasyir ini buat kali pertama dihalau, tak tepat. Dan kenapa Nabi nak halau tu? Kenapa? Kena tahu dulu sebab. Patutkah seorang pemimpin halau begitu saja rakyat dia? Kita nak jaga juga. Takut-takut musuh ni dia serang pula pemerintahan Islam. Cara pemerintahan Islam, khususnya zaman Nabi sendiri, bukan dia tak adil. Melakukan penganiayaan terhadap rakyat dia sendiri, terhadap ahli zimmah. Dia buat contoh pula itu. Dia kena ada sebab yang kukuh. Kalau kita kata buat kali pertama nak memerangi Rasulullah, patut. Patut kalau Rasulullah SAW halau mereka. Ia hanya satu cabang sahaja dari di kalangan Yahudi Madinah. Selain itu, pembuangan negeri Bani Nadir lebih tragis kepada orang-orang Yahudi berbanding Bani Qainuqa. Itu sahaja. Bagi orang yang menerima pendapat yang kedua, itulah alasan dia. Itulah alasan dia. Lepas tu hadis. Hadis 4021. Ini apa ni, dalam hadis ini menyatakan peringkat-peringkat Yahudi itu dihalau. Puak mana yang dulu, kemudian yang mana yang menyusul, kemudian yang mana. Akhir sekali Bani Quraizah. Lepas Bani Quraizah itu tak ada. Tak ada. Di Madinah. Tetapi di semenanjung Arab ada lagi. Khaybar itu pun semenanjung juga. Lepas tu hadis tu riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata Bani Nadir dan Bani Quraizah pernah hendak menyerang Nabi.
Jadi patutlah kalau Nabi bertindak begitu, sebab dia tak segan. Maka Banu Nadir diusir dan Banu Quraizah dibiarkan berada di Madinah lagi. Lepas mereka itu betul-betul terlibat dalam perang Ahzab, Nabi SAW selesai daripada perang Ahzab itu balik itu, tak buang lagi senjata dia, tak buang lagi baju perang dia. Terus dia kata pergi, dan jangan sesiapa berhenti di tengah jalan, semayang asar di sana semua. Itu kata dia, nak cepat. Begitulah yang berlakunya. Akhirnya Banu Quraizah juga memerangi baginda setelah itu, yakni dalam peperangan Ahzab itu. Nabi SAW memerintahkan kaum lelaki mereka dibunuh. Sebelum ni pun kita sudah baca cerita macam mana seorang perempuan yang kena bunuh. Yang lain-lain perempuan tak kena bunuh itu seorang, tapi dia tak takut. Ketawa. Ya Allah. Aisyah cerita kan, sebelum ni kita sudah jumpa. Aisyah cerita, saya pelik dengan perempuan itu. Kenapa Nabi nak bunuh walaupun perempuan? Padahal perempuan lain tidak. Sebab banyak sebabnya lah. Sebab dia terlibat juga dalam perang, dan dia ada membunuh orang Islam. Sebagai kisah, dia telah dibunuh. Bukan sebagai hukum. Ini kalau nak kira dari segi hukum tu pun, sebab dia terlibat juga dengan perang. Itu dalam nota sebelum ini, kalau saya tak ingat nota yang keberapa ada dah. Kita sudah lepas. Kaum lelaki mereka dibunuh, wanita, kanak-kanak dan harta benda mereka pula dibahagikan kepada kaum muslimin. Jadi ini sebagai harta ghanimah, harta faid. Namun sebahagian mereka ada yang menemui Nabi SAW untuk meminta jaminan keamanan dan masuk Islam. Nabi SAW juga mengusir keluar seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah, baik Bani Qainuqa, iaitu Puan Abdullah bin Salam, Bani Harithah, dan semua kaum Yahudi yang ada di Madinah tanpa terkecuali. Sebab itu kan saya tulis buku tentang Sayyidina Umar dulu. Sayyidina Umar dikatakan telah membunuh anaknya Abu Syahmah kerana telah berzina, kononnya. Itu kan cerita tu. Dalam cerita tu kalau kita baca, sebab apa dia boleh jadi berzina? Dia minum arak. Minum arak daripada mana arak? Dibuat di kilang Yahudi dekat masjid Nabi, tak jauh lah. Ini bohong. Sebab apa? Di zaman Sayyidina Umar tu mana ada orang Yahudi di Madinah? Nak ada kilang arak pula dah. Jauh. Sebab itu kita kena tahu sejarah. Bila tahu sejarah ni, dengan sendiri boleh tolak. Sebab itu ulama-ulama kata itu cerita palsu. Dia ada-ada kan, mana ada zaman Sayyidina Umar tu kilang arak Yahudi? Tak ada. Tak ada, dah habis semua. Keluar daripada Madinah. Tiba-tiba dalam cerita tu kata ada macam. Ini salah satu cara kita nak mengesan lah cerita-cerita yang palsu tu, macam tu lah. Kemudian seterusnya kita pun dah lewat. Setakat itulah dulu ya, insyaAllah malam ni. Setakat itu dulu. Wallahu'alam. Subhanakallah. Ada apa-apa persoalan, insyaAllah boleh kita bincang. Ya, sebenarnya dia jadi musuh tu sebab dia agama dia tu sudah menyeleweng. Kalau agama dia tu betul-betul seperti asal, dia tak akan timbul masalah. Sebab yang ada yang mereka pegang tu yang telah diselewengkan. Maka itulah antara punca yang terpenting. Jadi macam musuh. Ajaran Nabi ni bercanggah dengan ajaran dia. Kalaulah dia betul-betul ikut seperti yang asal, maka mudah sajalah. Tak ada beza agama dia
dengan agama Nabi. Dia sudah ada unsur-unsur syirik dan macam-macam lagi ada kan, macam Kristian jugalah. Macam Kristian juga. Dengan kemungkinan yang ikut kerana bangsa dia tidak menjadi Nabi, kalau kita lihat, ya, itu salah satu, banyak-banyak sebab, banyak sebab. Memang itu pun ya. Sebab kalangan Yahudi banyak yang Nabi-Nabi ini. Ya. Tapi dia, mereka pun sudah tahu sebenarnya, walaupun kitab mereka sudah dipindah, dia ubah, dia tahu. Sebab itu dalam Quran kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi akhir zaman itu seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Walaupun begitu, tapi dia tak mau terima lah semangat apa yang orang kata perkauman itu tebal sangat, sehingga dia tak boleh terima kalau daripada bangsa Arab ni. Sebab selama ni dia pandang bangsa Arab ni hina, rendah, tak ada kelebihan. Macam mana tiba-tiba ada? Sedangkan dalam kitab mereka pun ada sebut dah. Tapi dia cuba sembunyikan itu. Kalau tidak, dia hilang kuasa lah, hilang pengaruh. Itu antaranya dia nak jaga pengaruh dia tu lah. Takut hilang pengaruh. Banyak sebab lah, banyak sebab. Sedangkan disebabkan Quran dan ingat masuk abad Arab berdasarkan mengatakan kau Yahudi lah yang masuk syurga. Ya, memang betul. Dia anggap begitulah, dia saja yang berhak masuk syurga. Walaupun dia tak ada buat apa pun, walaupun dia melakukan banyak kerosakan, dia ahli syurga. Kalau dia masuk neraka, dalam Quran sebut kan, lantamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kalau masuk neraka pun sekejap saja. Itu kepercayaan dia. Jadi bangsa dia tu tetap lebih daripada yang lain. Ini semangat kebangsaan yang tebal sangat, sehingga tak boleh tengok kelebihan orang lain, tak mau terima. Itu penyakit Yahudi, itu penyakit Yahudi. Ada lagi? Tadi orang kata yang Nabi kenakan niat untuk yang orang Islam bunuh kafir, adakah maksudnya bunuh Nabi dekat rumah kafir juga ataupun itu masa rumah lain yang dia tadi? Dia sama ya, sebenarnya maksudnya dia kenakan kepada orang kafir. Tak, orang Islam bunuh orang kafir. Orang kafir tu oleh kerana dia tu sekutu kita, sekutu kita, jadi kita kena tolong dia, gitu. Dalam perjanjiannya begitu. Itu antara keistimewaan yang diperolehi oleh orang-orang yang bersekutu dengan orang Islam, yang bekerjasama, yang tak mau perang. Begitulah asalnya. Nabi SAW pegang dengan itulah. Tapi Nabi sudah tahu dah juga, ada status riak-riak tu sudah nampak mereka ni nak, memang apa ni, tidak setia, memang melanggar perjanjian itu. Macam begitu. Perjanjian tu bergantung kepada perjanjian ke, atau memang hudud tu diberikan kepada orang kafir sekali? Kalau kafir zimmi, sama. Memang kafir zimmi, memang kena. Ya. Masalahnya dia jadi masa tu lain lah. Yang ni kata sebelum perang Uhud, yang ni kata selepas perang Uhud. Peristiwa Bi'ri Ma'unah tu selepas tu lagi. Bila kita terima itu, mana kita kena terima lah yang selepas itu. Kalau kita kata kita terima tahun yang kedua, tak ada semua sebab tadi tu. Itu cuma cerita, cerita, riwayat Ibnu Ishaq, riwayat Ibnu Ishaq, riwayat apa ni, Urwah bin Azubair lain pula. Tapi macam saya sebut tadi, dia ada sandaran hadis yang kuat. Ada segitu, itu kelebihan dia. Cara Imam Bukhari dia letak di hadapan kita, pilih lah. Macam saya sebut tadi, kalau kita terima yang Ibnu Ishaq tu kan, nampak macam Nabi SAW ni, orang kafir boleh kata, kita tu terima lah, tak apalah kita Islam kan. Orang kafir boleh kata, dia buat cerita yang sebenarnya dapat wahyu, kita nak bunuh dia. Sebenarnya itu alasan dia untuk halau kita keluar. Orang boleh kata begitu kan? Itu bahaya tu. Sebab itu saya tak berapa nampak begitu. Lebih baik kita terima yang sahih, satu. Kemudian,
yang memang jelas dia nak memerangi orang Islam. Itu alasan kukuh untuk kita perangi dia. Kalau tidak dengan kerana itu masalah peribadi, walaupun kita kata nak bunuh, itu memanglah satu kesalahan besar nak bunuh pemimpin ni. Tapi itu ada bukti ke? Ada bukti ke? Sampai nak serang semua sekali. Adakah wajar begitu? Tentulah kerajaan, pihak kerajaan dengan peralatan dia, dengan bala tentera dia, dia boleh buat apa saja kepada rakyat dia yang tidak ada apa. Orang kata begitulah. Orang boleh kata begitu, susah kita nak jawab. Susah kita nak jawab. Tapi kalau kita kata mereka memang merancang dan terbukti mereka nak memerangi orang Islam selain daripada nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang lebih kuat, lebih masuk akal untuk kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerahkan sahabat-sahabat dia pergi nak serang. Itu saja bezanya. Itulah. Ya. Daripada tajuk 14 tu, Maulana ada cakap tadi pasal siapa yang dia pendapat menyesal ataupun yang mana siapa sebagai tajuk. Daripada tajuk tu putihnya Rasulullah Maulana. Ya, ya. Mengambil pendapat menyesal. Ya, ya, betul. Maknanya dia ambil, boleh jadi itu sebagai Syekh Zakaria ada sebut benda ni. Syekh Zakaria ada sebut benda ni, bahawa cara Imam Bukhari di dalam tajuk bab dia, kadang-kadang dia sebut sesuatu yang dia tidak pilih. Misalnya dia sebut ini, Rasulullah pergi keluar urusan dia, dua orang yang terbunuh. Ini dia sebut berdasarkan riwayat Ibn Ishaq. Adakah dia terima begitu? Belum tentu. Itu Syekh Zakaria dalam Al-Abwab At-Tarajim, kalau tengok di sini, dia kata belum tentu Imam Bukhari ni kalau dia buat tajuk begitu, maknanya dia setuju. Dia sekadar nak cerita berdasarkan pegangan orang ni, apa alasan dia? Inilah alasan. Kalau Ibn Ishaq, apa alasan? Inilah alasan. Imam Bukhari terima ke begitu? Belum tentu. Itulah yang yang dibincang banyak tu dalam syarah ni, gini, ini, gini tu. Itu saya tak masukkan di sini, InsyaAllah akan datang saya masuk. Sebab dalam Al-Abwab wa Tarajim tu dia perbincangan khusus tentang tajuk bab. Banyak sering kali lah Imam Bukhari dia dia buat sesuatu, dia sebut tu bukan bermakna itu yang dia pilih. Cuma dia dia bentangkan pendapat orang yang kata gini, mana alasannya? Ini alasannya. Kita nak kata Imam Bukhari terima itu tak boleh lagi. Itulah. Bagus soalan. Berkait dengan tajuk ni. Ada lagi? Ya. Ya. Orang Yahudi ke orang Arab? Dia campur. Dia ramai juga orang Yahudi ni dekat Arab juga. Tapi dia bercampur. Dia campur. Sekarang campur lah. Yahudi dengan Arab campur. Kemudian dia menganut agama Yahudi. Gitu. Memang Yahudi. Tetapi dia di zaman Rasulullah kan, seperti kita maklum, dia munafik kan. Munafik ni dia berpura-pura Islam lah. Hakikat dia nya Yahudi. Dia tetap dengan agama dia, agama asal dia. Tetapi zahirnya diketahui dia sebagai orang Islam. Dan bila dia meninggal dunia pun, anak dia kan pergi minta baju dengan Rasulullah, nak kebumikan ayah dia sebagai orang Islam. Dan Rasulullah SAW pun dah hampir nak menyembahyangkan jenazah dia, maka turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri, berkaitan dengan dia lah ayat itu. Maknanya dia ni zahirnya sebagai orang Islam, sebagai orang Islam, tapi hakikatnya tidaklah, berdasarkan banyak sekali dalil-dalil, hadis-hadis apa semua, memang dia tidak Islam. Tapi Nabi SAW kenapa tak bunuh dia dan orang-orang sepertinya? Ada dalam hadis yang lain, Nabi kata takut-takut nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Sebab bila Islam, mana sahabat? Takut-takut orang fitnah. Nabi ni kalau dia tak setuju dengan seseorang, dia akan cop orang tu, dia munafik, lalu dia bunuh. Sebab itu dia tak bunuh. Biarkan begitu. Biarkan begitu. Tapi dia sentiasa bagi peringatan lah kepada sahabat-sahabat, bagi tanda-tanda
kita kena berhati-hati. Sifat-sifat munafik kan banyak sangat dalam Quran. Melalui panduan itulah sahabat-sahabat berwaspada dengan mereka, tidak terpedaya dengan mereka. Bagaimanapun ramai juga yang terkena tu, memang ada lah. Yang terkena tu misalnya yang kata Nabi cerai isteri dia kan, Nabi SAW tak turun bersemayam jemaah di masjid. Sebab Nabi sedih cerai semua isteri dia, termasuklah anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi kan, itu semua khabar angin yang disebarkan oleh mereka lah. Sahabat-sahabat pun termakan juga, duduk menangis dekat apa ni, mimbar Nabi tu. Sedih ya? Padahalnya tidak. Bila Sayyidina Umar pergi pastikan betul ke begitu? Tidak. Lalu Sayyidina Umar bertakbir Allahu Akbar. Rupanya tidak. Jadi cerita ni mari daripada mana? Kita boleh faham sendiri lah apa peranan kerja mereka tu dalam masyarakat ni, nak terutamanya nak bagi nampak keluarga Rasulullah ni tak beres lah, tidak harmoni. Kucak kacir. Nabi tak boleh jaga isteri-isteri dia. Macam-macam lah. Itu tujuannya. Apa cara dia nak memburukkan Rasulullah dan sahabat-sahabat, dia buat. Itulah yang kita tengok daripada sejarah-sejarah. Antaranya yang tu. Salah satu. Ya, ada lagi? Pak Al-Yamani, Ustaz Pak Al-Yamani ni dia ada list nama munafik. Adakah ada riwayat yang akhir hayat dia ke dia listkan nama munafik ataupun memang dia simpan? Begitulah. Cumanya dia kata ada sahabat macam Sayyidina Umar, kamu tidak, dia kata begitulah, kamu tidak, kenapa sahabat kamu sibuk sangat, kamu tidak, begitu ya. Setakat itu ya, kalau ada pun nak kata dia bagi senarai penuh tu, tak ada. Dan sebenarnya bukan dia saja, orang lain pun ada juga yang rapat-rapat dengan Rasulullah tu, tahu juga, tahu juga. Cumanya begitulah. Dengan harap, sebab begini, sebab itulah orang munafik ni ramai antara mereka tu tidak disebut nama, kecuali kalau dipastikan dia tu memang mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau dalam keadaan Islam, sebab munafik ni pun dia macam kafir lah juga. Dulu dia munafik, lepas tu dia bertaubat, dia jadi baik, berapa ramai juga macam tu. Sebab itu Nabi SAW bagi peluang kepada mereka. Bila mereka selalu pergi masjid kan, walaupun dia paksa pergi masjid, lama-lama dengar ceramah tu, dengar mengajar Nabi tu, mungkin dia fikir macam lain pula, berubah fikiran dia. Itu ada. Sebab itu salah satu rahsia kenapa di dalam kitab-kitab dia tak sebut nama. Kalau kitab-kitab sahih, tak sebut nama, sebab kita tak pasti yang dia ni dipertaubat ke tidak. Kalau dia bertaubat, kita sebut nama, tak ada pasal-pasal dia tu sampai ke kiamat orang sebut nama dia tak baik, sedangkan dia sudah bertaubat. Itu sebab antara rahsia tidak disebut nama. Satu, munafik. Yang kedua, ada juga, walaupun begitu ada juga nama tu, bukan kata tak ada langsung, tapi tidaklah secara tetap dan dalam kitab-kitab yang sahih ni jelas sangat, tidak sampai ke peringkat itu. Satu. Yang kedua, kalau melakukan maksiat, apa-apa kesalahan, tak sebut juga nama. Kalau dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi lah, yang sahih-sahih ni, memang tak sebut. Sebab apa? Boleh jadi dia sudah bertaubat. Boleh jadi dia sudah bertaubat. Misalnya berzina ke apa ke, dia kata dia buat segala-galanya, pergi mengaku kepada Nabi SAW, kecuali itu saja yang dia tidak buat. Dia mungkin ramai yang macam tu, tak sebut nama. Ada satu orang, itu saja dia. Sebab kita tak sepatutnya, walaupun dia telah apa ni, terdorong melakukan perbuatan jahat itu, kita nak sebut-sebut nama dia sampai bila-bila orang sebut. Ini tak sepatutnya. Boleh jadi dia sudah bertaubat, sudah jadi baik. Berapa ramai yang macam tu kemudian dia perang mati syahid. Sebab itu antara, boleh kita kata, disiplin Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hadisnya, terutama kitab yang tinggi-tinggi macam Bukhari, dia tak akan sebut nama kalau yang terlibat macam tadi, munafik ke ataupun yang terlibat dengan maksiat, perempuan ke lelaki ke, dia tak sebut. Misalnya Muhajir Ummi Qais hijrah tu tidak ikhlas kerana nak kahwin dengan Ummi Qais. Apa nama? Tak tahu. Tapi ada teguran lah, adalah sebut tu. Bukan berhijrah kerana anak Allah asalnya, boleh jadi dia berubah. Itu disiplin kita. Ahli Sunnah ni sangat menjaga nama baik seseorang. Boleh jadi dia jahat dulu, dia sudah berubah.
Maka tidak patutlah kita duduk sebut-sebut nama dia sampai ke bila-bila. Itulah ya. Saya rasa cukup lah 11 tengah. Allahuakbar.